Hai guys, balik lagi sama gue Kiri Purwanto. Nah, di video kali ini seperti video gue sebelumnya, ngapain? Apa ikut ya? Nah, jadi hari ini gue bersama teman-teman amatang tua mau masuk Bogor. Idealnya berlanjut karena kemarin sempat di stopin, jadi sekarang lanjut lagi di Jakarta dan sistemnya bubble. Jadi sistem bubble itu ya seperti yang udah-udah, nggak boleh kemana-mana, cuma di hotel sama kelapaan aja, dan nggak boleh ada penonton gitu. Jadi buat teman-teman yang menonton IDL, nonton aja di YouTube. Hah? Apa sih? Ditinggal sebulan, nah bubble itu nanti sebulan besok ya. Jangan macam-macam ya, jangan nakal ya. Sekarang ini gue udah mau masuk ya, bis. Jangan nakal ya Sur ya. Kak Kelly gak boleh nakal. Kok Kak Kelly kan yang ditinggal dia nih. Gak apa-apa, gue percaya kalau Udah jangan sekamar lagi deh sama dia. Wah, roommate gue. Jangan sekamar sama Amal. Enggak lah, ini roommate gue. Dia harus keluar kamar sama Amal yang mau. Boleh. Oh, yang sekamar nanti. Biar ada yang ngambilin GoFood lu ya. Iya, benar. Sama biar ada yang bisa mijet-mijetin gue lah dikit. Ya, Amal ya? Oke. Lu mau dong sama Kelly. Hah? Lu mau dong sama Kelly. Eh, lu enggak berangkat. Laka lagi cedera jadinya. Ya harus jaga mes dulu sama Surya. Ya Sur ya, lu jaga mes berdua ya. Jaga mes dulu, jaga banjir. Karena kita mau masuk. Nah, jadi ini bawaan gue satu koper gede. Oh, kenapa bawanya gede-gede? Karena kita bakal satu bulan, guys. Gak kemana-mana, di hotel doang. Oh, ada TV juga itu buat nanti review apa? Viewing video buat game. Ya, terus ada Q Cutter, ada Cap, Coco. Nah, ini kita bakal naik ini ke Hotel Century. A few moments later. Nah, jadi ini kayaknya prosedurnya lebih ketat. Ini kita sebelum melakukan PCR kita harus cuci tangan dan nanti harus PCR di situ. Ngapain kita? Hah? Ngapain? Semuanya ngapain? Intinya sih ngantri makanan. Hah? Ini seperti gua nih. Hari prayogo. Ngapain? Udah? Oke. Ya. Oke, thank you. Berapa nih gua PCR nih? Nah, jadi koper-koper semuanya udah dikeluarin dulu dari bis. Kayaknya abis ini bakal disemprot dulu, baru kita semua boleh turun. Kayaknya sih begitu. Mantap nih, ya, biar nih kan. Semprot dulu semuanya. Nah, sekarang kita udah turun dari bis. Kita akan menuju ke dalam.
Pokoknya sekarang harusnya lebih ketat ya dari yang kemarin. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga lebih berat ini. Kita pada turun semua, kita ambil barang-barang. Ini Niki, manajer Hang Tuah, amatlah Hang Tuah. Ini lagi pagi bengkin kunci. Lama nih. Kabar. Nah. Ini sama Tipang. Nah gimana sih tadi ya? Mas sama Tifan, wah. Tolong diajarin, Mas. Tolong mijat gua berarti, ha? Diajarin tolong. Iya, diajarin enggak benar. Point guard yang bagus. Oh, iya. Ya. Iya. Suruh pusat-pusat. Wah, rumah gua Tifan bukan Amal ternyata. Amal enggak bisa mijetin gua dong. Nah jadi ini perbedaannya, ini lift khusus untuk pemain IBL, ada dua lift yang dipakai. Kita harus berpisah. Makanya gimana sih Mal? Siapa yang ngijetin gua nih? Iya. Oh biasanya Amal ngijetin. Biasa ngijetin gua. Tapi sekarang kalau gua, nah dibilang gitu buat gua. Nih, sama Tifan. Kamar tahu? Enggak tahu. 713. Tahu? Yo eh. Ini untuk 1 bulan ke depan nih. Okay. Kita lihat view-nya ada apa? View. Belakang view-nya. A few moments later. Okay guys, jadi gue udah selesai mandi. Sekarang tinggal tidur aja kali ya, tinggal istirahat. Karena kan emang selama hasil PCR-nya belum keluar, kita tuh belum boleh ada latihan dulu. Pokoknya kita belum boleh deh, karena hasil PCR-nya belum keluar. Ya doain aja semoga hasil PCR-nya semua aman. Ya udah, pokoknya jangan lupa subscribe YouTube channel gue, jangan lupa di like, di share, dan komen, dan jangan lupa lagi stay safe, stay fit, stay healthy, and God bless you all. Dadah.